Ustadz, apakah boleh menyebut Allah dengan Sang Pencipta? Ya benar, Sang Pencipta, karena Allah Al-Khaliq, Al-Khaliq ya. Atau kita sebut Sang Maha Pencipta ya. Ini kita sedang menerjemahkan kalimat apa? Al-Khaliq. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Khaliq. Nah, terjemahan ini bisa bervariasi. Ada yang mengatakan Maha Pencipta, ada yang mengatakan Sang Pencipta ya. Orang sudah tahu yang dimaksud dengan Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau Sang Pemberi Hidup ya. Enggak jadi masalah. Ini bukan sedang memberi nama tapi sedang pengkhabaran ya. Bahwasanya benar Allah yang memberi apa? Kehidupan. Tadi saya katakan bab asma lebih kecil daripada pembahasan tentang sifat, dan pembahasan sifat lebih kecil lagi dari pembahasan tentang khabar. Ya, khabar lebih luas. Kita boleh mengkhabarkan Allah dengan lisan kita, dengan cara kita, yang penting benar pengkhabaran tersebut. Ya. Yang penting benar pengkhabaran tersebut. Apa hikmah Rasul hanya menyebutkan nama Allah 99 ya? Ya Allah Allah, mungkin nama-nama tersebut sangat penting berkaitan dengan kehidupan kita ya. Karena nama-nama Allah sangat penting. Kalau kita ingin minta maaf, kita bilang ya Ghaffar, apa namanya? Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita mengatakan misalnya ya Al-Qahhar, ya Al-Aziz ya. Tolonglah kami di atas musuh-musuh kami misalnya, yang Maha Perkasa ya. Jadi nama-nama tersebut nama-nama yang Allah alam sangat berkaitan dengan keimanan kita, dengan kebutuhan kita untuk berdoa dan untuk sebagai penggambaran Allah Maha Kuasa ya. Dan ada nama-nama yang lain yang kita tidak tahu karena mungkin di luar daripada nalar kita. Wallahu alam bisawab. Ustaz, kalau dalam bahasa Inggris sering kali Allah disebut dengan him atau his atau he ya. Apakah dibolehkan dawai ini apa? Ini kan terjemahan. Dia, huwa dalam bahasa Arab apa? Huwallahu ladzi, dialah Allah, huwa. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris him atau his atau he enggak jadi masalah. Karena ini maknanya dia. Tapi kalau dibilang bapak ini jadi masalah. Ya, jadi bapak jadi masalah. Karena ada pengertian dari tersebut bahwa Allah berarti laki-laki, mohon penjelasannya ya. Enggak, dalam bahasa Arab huwa juga digunakan untuk laki-laki. Tapi kita tahu Allah bukan laki-laki ya. Jadi apa namanya? Malaikat pun demikian, tidak namanya malaikat perempuan, malaikat laki-laki, tapi tetap menggunakannya huwa, malaikat Jibril huwa ya. Jadi tidak jadi masalah karena bukan maksudnya adalah menunjukkan jenis laki-laki atau jenis perempuan ya. Tetapi penggunaan dengan huwa itu lebih karena terkesan laki lebih perkasa misalnya. Jadi penggunaan Allah dengan kalimat huwa dalam bahasa Arab huwa juga untuk laki-laki ya. Tapi maksudnya bukan untuk apa? Bukan untuk jenis ya. Enggak jadi masalah. Ustaz, tolong dikoreksi nama anak saya. Adakah kesalahan dengan memakai nama sifat Allah? Nafi Az-Zahra Fatih Hasanah. Banyak sekali namanya. Orang Indonesia itu kasih nama panjang-panjang. Dipanggilnya nanti cuma satu aja singkatannya. Ini Nafi Az-Zahra Fatih Hasanah pasti panggilnya Nah. Selesai. Ya, saya punya teman namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilnya Pan. Ya, nama aja Pan. Panjang-panjang buat apa? Panggilnya Pan ya. Ya, sunahnya kita nama satu aja ya, seperti orang-orang Arab namanya satu tapi panggilnya lengkap. Abdul Khaliq dipanggil Abdul Khaliq, enggak pernah dipanggil Lik-Lik, enggak pernah. Ya. Abdurrahman enggak pernah dipanggil Dur. Di Arab Saudi saya anak-anak kecil pula kalau panggil nama lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap Abdul Muhaimin. Kita min sudah selesai. Jadi, ngapain kita punya nama panjang-panjang kemudian apa? Dipanggilnya cuma satu aja ya. Saya pun tidak tahu artinya nih. Nafi Az-Zahra, Nafi pemberi manfaat. Az-Zahra adalah mawar, fatih pembuka, hasanah kebaikan. Coba artinya apa itu? Pemberi manfaat, bunga zahra, pembuka kebaikan. Allah alam deh. Setelah sholat subuh dan asar, apakah zikir yang dibaca adalah zikir setelah sholat fardu dan zikir pagi petang, atau cukup zikir pagi petang saja tanpa zikir setelah sholat fardu lagi? Tidak, kalau kita sudah sholat subuh dan asar, kita baca zikir setelah sholat dahulu. Setelah kita sholat, misalnya setelah sholat subuh, kita baca zikir setelah sholat subuh. Setelah itu kita baru zikir pagi. Kemudian setelah sholat asar, kita baca dulu zikir setelah apa? Sholat asar. Kemudian setelah itu baru kita zikir apa? Petang. Kemarin saya ditanya, pasti ya kemarin hari Jumat, ada yang tanya, Ustadz, kita cukup saja, tidak usah. Kenapa? Karena kan berulang lagi. Kulullah diulang lagi, tidak apa-apa, dalam pengulangan itu dapat pahala. Makanya kita disuruh ulang-ulang supaya terus ingat Allah.
Nanti kalau kita enggak mau ulang, ya Ustaz kita sholat subuh aja, kan sama aja nanti zuhur, asar, maghrib bisa juga pengulangan. Pengulangan dapat pahala, makanya kita khatam Quran berulang-ulang, karena ada memang Allah ingin kita ulang-ulang ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kemarin saya ditanya demikian, Ustaz, kita enggak usah lagi zikir-zikir yang di pagi petang, enggak usah lagi dibaca tatkala zikir sholat, kenapa toh akan kita baca lagi? Yang dalam pengulangan itu ada ibadah. Ustadz, bagaimana mencerna dan menerangkan ini sesimpel mungkin kepada orang tua kita kajian ini, karena sedikit ilmiah tentang iman kita dengan Allah. Tidak usah dijelaskan seperti ini. Anda menjelaskan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pencipta. Dia enggak punya syubhat ya. Dia enggak punya apa? Syubhat. Fitrah manusia, fitrah orang tua kita tahu adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan mikir macam-macam bicara tentang istiwa dan macam-macam, sudah. Dia fitrahnya terima. Kecuali kalau ada syubhat baru Anda jelaskan. Kalau ibu Anda enggak ada syubhat, ya enggak usah. Sampai ada orang alim, lagi ada orang terkenal ahli filsafat, dia berjalan. Kemudian didatangi, diikuti oleh banyak orang. Ada orang awam bertanya, "Siapa orang ini? Siapa orang ini?" Maka muridnya berkata, "Ini orang hebat ini. Dia punya 1000 dalil bahwasanya Allah itu ada." Maka orang awam berkata, "1000 dalil Allah ada, itu berarti dia punya 1000 syubhat, makanya dia saya pun tidak perlu begitu, orang sudah ngerti Allah itu ada sebuah fitrah, ngapain perlu 1000 dalil ya, kata dia ya, maksud saya tidak perlu antum jelaskan seperti ini. Kita berbicara di kulli maqamin maqal, kata para ulama setiap kondisi ada pembicaraan tertentu ya, tidak semua kemudian kita bahas seperti ini kepada orang tua yang umur 80 tahun sebentar lagi meninggal dunia, kemudian antum bicara tentang iman, tentang takwa, suruh sholat dan macam-macam. Assalamualaikum Ustaz, bisa tolong dicontohkan cara memuji Allah dan bersolawat sebelum doa, di saat sujud dan saat sebelum salam dalam solat? Boleh kita, misalnya Hayyu Ya Qayyum, itu kan sudah pujian. Ya wahai Maha Hidup, Ya Qayyum, Ya Sami', Ya Basir, boleh kita sebut seperti itu. Kalau kita ingin manfaat, kita mengatakan Ya Sami', Ya Basir, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita mengatakan Ya Ghafur, Ighfirli, Allahumma Ghafirli. Ya, kita sebutin nama-nama Allah. Di antara pujian-pujian Allah dengan apa? Dengan menyebut nama-namanya. Disebutkan tadi 99 nama Allah, apa yang dimaksud dengan man ahsoha? Barang siapa yang menguasainya maka dia akan masuk surga. Maksudnya kata para ulama, kita berusaha mengenal 99 nama tersebut ya, dan dalam buku Al-Qaidul Muthla karangan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berusaha mengumpulkan 99 nama tersebut dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Dan buku yang paling indah tentang ini adalah bukunya Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala tentang Fiqhu al-Asma al-Husna, fikih tentang nama-nama Allah yang terindah. Kita ngerti apa maksudnya Ghafur, apa maksudnya Rahim, apa maksudnya ini, apa bedanya Ghafur dengan Ghafar, apa bedanya Ghafur dengan Ghafar dengan Ghafir. Ini ada penjelasan dari kalangan para ulama, dan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengamalannya ada ya, kata Allah fadu'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Contohnya kita mengamalkan Al-Basir, kita amalkan, bagaimana cara mengamalkan? Kita tahu Allah Maha melihat kita, maka kita tidak berani melakukan maksiat misalnya ya. Contohnya seperti bagaimana kita mengamalkan Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Kalau kita berdosa, kita segera mengatakan Ya Ghafur, wahai Maha Pemberi ampunan, ampunilah aku. Contohnya seperti itu. Ustaz, ada hadis yang melarang kita untuk berpayah-payah berpergian selain ketiga masjid. Lalu bagaimana dengan travel-travel haji umroh yang menambah perjalanannya kemana-mana? Enggak, maksudnya Rasulullah SAW mengatakan La tushaddur rihal ila thalathati masajid. Tidak boleh sengaja bersafar, maksudnya dalam rangka mencari keberkahan, kecuali kepada tiga masjid. Maka tidak boleh seorang sengaja bersafar misalnya dari Jakarta pergi ke Masjid Sunan Ampel. Kenapa? Karena di situ ada berkah, tidak boleh. Yang begini boleh cuma tiga masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Karena tiga masjid spesial, yang sholat di situ pahalanya berlipat ganda. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat, di Masjid Haram 100.000 kali lipat. Dan ketiga masjid ini spesial karena dibangun oleh para nabi. Ya, adapun masjid yang lain dibangun oleh manusia biasa ya. Maka tidak boleh kita menyamakan masjid lain dengan tiga masjid spesial yang dibangun oleh para nabi ya. Adapun kalau pergi misalnya ke Turki kemana-mana, tambah perjalanan bukan dalam rangka mencari berkah tapi sekedar untuk jalan-jalan, enggak jadi masalah, enggak jadi masalah ya. Ya. Tapi jangan seperti sebagian orang cerita sama saya, Ustaz, setelah kita umroh kemudian kita jalan-jalan ke Mesir, Ustaz, kemudian kita nonton tarian perut. Ya gimana tentu perut? Habis umroh nonton tarian perut. Itu semua pahalanya kena roaming habis gara-gara. Jadi kalau bisa
terakhir baru ke Mekah dan Madinah beristighfar di sana. Jangan setelah istighfar baru kemudian jalan-jalan ke Eropa ke macam-macam, repot seperti ini. Jadi maksud saya ya hati-hati ya. Ya nah, kalau berjalan-jalan dalam rangka berpesiar enggak jadi masalah ya, selama itu terjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat tahajud harus tidur terlebih dahulu? Lebih baik tidur terlebih dahulu. Sehingga ini sunnahnya Nabi SAW, terjaga, terbangun di malam hari, kemudian lebih segar dalam sholat sehingga tidak ngantuk ya. Tapi tidak syarat harus tidur terlebih dahulu ya, tidak syarat ya. Kalau bisa tidur lebih dulu lebih baik. Tapi kalau tidak tidur langsung sholat nggak jadi masalah. Ini banyak yang bertanya tentang bagaimana tentang berzikir, misalnya. Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qadim, Ya Qadim. Ya. Saya tidak pernah mendengar dalam hadis-hadis Rasulullah SAW seperti itu, tidak ada ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama Allah dalam rangka berdoa misalnya atau dalam memuji, tapi sekedar wiridan dengan nama-nama Allah saya tidak tahu contohnya. Ya seperti Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim. Karena ada sebagian orang juga yang ngawur ya. Ya dia kenapa antum supaya bisa hilang antum baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, supaya bisa apa hilang ya. sampai ada ini kejadiannya tadi diceritain waktu kemarin ke Jogja, ada orang, ada ustadz yang ceramah dia selalu gitu Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim. Akhirnya ada teman yang tegur, dia jengkel sama ustadz ini, ustadz antum dari tadi Ya Qadim, Ya Qadim, kita lagi di Polres ini, jangan di Qadim, pengajiannya di mana? Di Polres. Di Polsek tadi, di Polsek ya, bukan di Kodim katanya. Jadi kita memuji Allah ya, tapi tidak ada dalilnya kita wiritan dengan seperti itu ya. Wallah alam bisawab, saya tidak tahu dalilnya ya. Kemudian kita cuma Ya Kodim, Ya Kodim, Ya Kodim 1000 kali gitu, saya tidak tahu apa dalilnya ya. Wallah alam bisawab ya. Ada lagi yang bertanya langsung ya. Silakan. Enggak jadi masalah. Jadi kalau kita punya tujuan memuji nama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk berdoa, kita boleh menyebut nama-nama Allah untuk menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terutama pujian-pujian tersebut berkaitan dengan doa yang hendak kita panjatkan ya. Maka itu apa namanya? Sangat baik ya. Sangat baik. Tapi maksud saya tadi yang saya katakan ada wiridan tertentu, Ya Qadim 1000 kali, Ya Latif 1000 kali misalnya, ini saya tidak tahu contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita datang kemudian kita renungkan tentang Ya Qadim, Ya Rahman, kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak mengapa tanpa dibatasi dengan apa? Jumlah-jumlah apa? Tertentu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. 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 Kata beliau, ini pertanyaan dari Bapak, beliau berkata di Surabaya orang bilang kamu jangan gitu nanti Allah tahu. Di Jakarta juga bilang gitu, kamu jangan gitu nanti Allah tahu. Berarti Allah ada di mana-mana padahal Allah Maha Esa ya. Pernyataan tersebut tidak benar. Jadi maksudnya Allah di mana-mana maksudnya ilmunya bukan zatnya. Jadi Allah di mana-mana maksudnya apa? Ilmunya. Ya. Anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthara illa huwa ma'ahum aina makanu ya. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana dengan apa? Ilmunya. Adapun zatnya tidak di mana-mana. Kalau di mana-mana dengan zatnya bahaya. Di WC, di dalam perut hewan ya, dan tidak benar ya. Bolehkah diamalkan doa surat An-Naml ayat 19 yang Ustaz ucapkan tadi untuk saya dan orang tua? Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Enggak ada masalah ya, kita berdoa ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, enggak ada masalah. Ini doa yang kita boleh cuplik, kita boleh doa dalam doa-doa kita. Demikian juga doa-doa nabi yang lain, seperti nabi doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang bisa kita ucapkan.
dari Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku untuk agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal saleh yang Kau ridhai. Seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimash salati wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah aku penegak salat, demikian juga anak-anakku, jadikanlah mereka penegak salat. Demikian juga Rabb wajubni wa junubni wa bani anak budal asnam, ya Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala, dari kesyirikan. Ustaz, bolehkah kita bekerja sama dengan jin? Habiskah manusia untuk diajak kerja sama? Sehingga harus kerja sama dengan jin? Tidak boleh. Ya ma'syaral jinni qad istamta'tum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'dhin wa balaghna ajalan alladhi ajjalta lana. Ya, pada hari kiamat kelak Allah akan mengumpulkan manusia dan jin. Maka Allah berkata, wahai jin sekalian, sungguh kalian telah telah banyak menyesatkan manusia. Maka manusia berkata dari penolong-penolong jin, ya Rabb kami, kami dahulu saling istimta', saling menyenangkan. Menyenangkan bagaimana? Jin melayani manusia, manusia memberi ketundukan kepada jin. Ya, jin itu sangat senang diagungkan. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan dahulu ada sekelompok laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin, maka semakin menambah kesombongan para jin. Disebutkan dalam buku tafsir, baik tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah, kalau mereka melewati suatu lembah, mereka berkata, na'udhu bi sayyidi hadal wadi min sufahai qawmihi. Kami berlindung kepada bos jin di lembah ini dari gangguan anak buahnya. Setelah dia mengucapkan demikian, maka tidak ada yang ganggu dia. Tapi itu adalah kesyirikan. Menjadikan jin semakin sombong, semakin angkuh. Ini adalah kesyirikan. Maka tidak boleh seorang bekerja sama dengan jin, sengaja bekerja sama dengan jin, ya. Tidak boleh. Ada yang mengatakan, Ustaz, tapi kalau jinnya muslim, dari mana kamu tahu dia muslim atau tidak? Zahirnya, Ustaz. Bagaimana zahirnya enggak kelihatan? Ya, kalau manusia bisa kita cek zahirnya, dia ke masjid, dia ke ini. Jin dari mana ente cek, ya? Ya. Apalagi Nabi berkata tentang setan, kata Nabi, sadaqaka huwa kadzub. Setan itu benar kali ini, tapi biasanya dia berdusta. Dan kita menutup pintu-pintu ini, ya. Jangan kita buka pintu-pintu ini. Ya, saya kemarin baru dari suatu daerah, saya ceramah. Di sana banyak bentuk kerjasama dengan jin. Di antara cerita yang lucu, ya. Jadi ada kawan ini juga ustaz, ya. Cerita. Jadi dia punya paman, ya. Suka mengajarin ilmu, tapi orang kalau mengambil ilmu harus bayar mahar. Ada sepupunya ingin diajari supaya bisa pintar ngomong. Jadi ada wirid-wirid tertentu, ada ritual dua tertentu supaya pintar ngomong. Kata pamannya, silakan, tapi maharnya 10 gram emas. Akhirnya sepupunya ini, padahal pamannya sendiri, sepupunya datang kasih 5 gram emas. Nanti 5 gramnya belakangan. Akhirnya pamannya ngajar dan akhirnya dia pintar ngomong. Dia pintar ngomong. Setelah pintar ngomong, yang pertama kali dikibulin pamannya sendiri. Sehingga dia pintar ngomong, 5 gramnya enggak dibayarin sampai sekarang, katanya. Kemudian pamannya ditipu kedua kali. Paman mau gini, mau enggak, mau kerja. Dia pintar ngomong, akhirnya dia banyak nipu orang gara-gara pintar apa? Ngomong. Seakan-akan menghipnotis. Itu pakai ilmu. Ilmu tersebut dibayar dengan 5 gram emas. Yang pertama dia bohongin gurunya sendiri. Saya dengar ceritanya ketawa. Jadi seperti itu. Itu apa namanya, kerjasama dengan jin. Cerita kedua dia cerita juga. Jadi kakeknya punya pisau. Pisau ini pisau yang luar biasa sakti. Kakak dia juga seorang ustadz, pergi ke suatu pondok. Pondok itu ingin diserang oleh sebagian preman-preman dari daerah yang sama. Ingin datang dari daerah yang sama. Akhirnya kakaknya ini jengkel, dia pulang kampung, dia ambil itu apa namanya, pisau kakeknya. Pamannya udah ngaji. Ya apa? Kakaknya udah ngaji, dia juga udah ngaji ustadz, ya. Dia bawa apa namanya, pisau tersebut. Pas tiba-tiba preman-preman tersebut datang dari kampung yang sama, dia bilang, kalian mau lawan saya? Ini pisau saya ambil dari kampung saya. Ayo, berani enggak? Enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani, takut sama pisau tersebut. Akhirnya pisaunya lupa dia bawa pulang. Kakeknya di kampung sakit-sakitan, gatal-gatal, bengkak-bengkak, kata dia, mana itu pisau? Tidak dikasih makan, saya kesakitan sekarang. Suruh bawa pulang, subhanallah. Jadi seperti itu. Jadi jinnya harus dipelihara harusnya.
khodam dipelihara, dikasih mahar, dikasih macam-macam, ada wirid-wirid tertentu. Ini semua wirid-wirid bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya katakan, jangan membuka pintu kerjasama dengan jin. Kalau ternyata kerjasama dengan jin boleh, maka yang lebih utama Nabi dan para sahabat bekerjasama dengan jin. Mereka sangat perlu dengan jin dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud, dalam perang-perang yang lainnya. Namun mereka tidak pernah bekerjasama dengan jin. Allah Ta'ala alam bisawab. Ustaz, negeri Sabah itu di mana ya Ustaz? Ada yang bilang negeri Sabah itu dikuasai Ratu Bilqis, itu di Indonesia. Ini malu-maluin ya, malu-maluin. Katanya Raja Sulaiman itu Sleman. Gak nyambung ya, subhanallah. Katanya Haikal Sulaiman itu Borobudur. Ya, sekarang orang-orang Yahudi kenapa pergi ke Palestina? Karena mereka ingin bangun kembali kerajaan Sulaiman Raya, ingin membangun Haikal Sulaiman. Menurut mereka Sulaiman bantu telah membangun kerajaannya dan mereka harus membangun kembali. Jadi mereka memfokuskan untuk membangun negeri mereka di Palestina. Kalau ternyata di Indonesia orang Yahudi akan pindah semua di sini, repot kita nanti. Ini tidak benar. Apakah ada keturunan-keturunan Sulaiman sekarang di mana? Di Sulaiman? Dari sisi wajah, dari sisi hidung yang mancung, enggak ada ya. Semuanya model-modelnya seperti kita semua. Apalagi Sulaiman disebutkan cuma sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Ini tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama ya. Ini semuanya hanyalah omong kosong. Ini memalukan. Ya, ini penelitian saya dengar dari seorang, ini memalukan orang Indonesia. Jangan sampai diterjemahkan ke bahasa Arab. Nanti kita ditertawain sama orang Arab. Ini ada bertanya, apakah iblis termasuk jin dan syaitan? Jadi iblis, ada istilah iblis, ada jin, ada syaitan. Makhluk, ya, ada tiga. Jin, manusia, malaikat. Jin, manusia, dan apa? Malaikat. Manusia ada dua, ada manusia baik, ada manusia yang buruk. Manusia buruk disebut juga syaitan. Manusia buruk disebut juga apa? Syaitan. Syayatinal insi wal jin, kata Allah, syaitan, jin, dan manusia. Jin pun demikian, ada jin baik dan jin buruk. Jin buruk namanya apa? Syaitan. Jadi syaitan itu untuk yang buruk, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Adapun iblis salah satu dari jin. Yang iblis inilah satu-satunya jin yang ditunda kematiannya. Dia yang masih hidup sampai sekarang. Umurnya entah sudah berapa puluh ribu tahun ya. Tapi kalau jin-jin yang lain, mereka mati sebagaimana manusia. Itulah iblis, itulah jin, itulah apa? Manusia. Nabi Sulaiman ganteng kah? Ya ganteng lah pastilah. Tapi lebih ganteng siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Lebih ganteng Nabi Adam alaihissalam. Tapi apakah ganteng seperti itu? Kita nggak tahu. Kita nggak pernah lihat ya. Tapi jelas dia ganteng ya. Jadi tidak ada nabi yang cacat. Ya. Tidak ada nabi yang cacat. Ya. Kenapa? Karena dalam rangka untuk menolak gangguan dari kaumnya. Karena kalau ada nabi yang cacat akan jadi olok-olokan oleh apa? Kaumnya. Tapi orang soleh, orang baik ada yang cacat. Tapi untuk nabi tidak. Tidak ada nabi yang cacat. Seadanya Sulaiman buruk rupa tentunya akan jadi olok-olokan dari kaumnya. Ustaz, bagaimana kalau kita punya anak yang indigo? Apakah harus dibuang? Bagaimana caranya? Biasanya anak-anak seperti ini diganggu jin, ya, diruqyah. Kalau memang benar-benar mengganggu, jadi kalau ada jin dalam tubuh tidak harus dikeluarkan. Saya ingatkan, ada jin mengganggu kita masuk dalam tubuh seorang tidak harus dikeluarkan. Tapi kalau ternyata mengganggu sekali, ya, mengganggu kebahagiaan seorang, mengganggu ibadah seorang, lebih baik untuk apa? Diruqyah, dikeluarkan dari tubuhnya. Terkadang sebagian orang ada jinnya, dia keluar sendiri jinnya. Terkadang jinnya keluar sendiri. Terkadang ada yang tidak keluar-keluar, perlu untuk diruqyah ya. Tapi ada orang yang ada jinnya namun dia bisa hidup normal, ada, saya tahu juga ya. Tetapi maksud saya tidak harus. Tapi kalau benar-benar terganggu ya, karena jin kalau sudah masuk dalam tubuh manusia terkadang dia memberi bisikan-bisikan. Apakah waktu zaman Nabi Musa alaihissalam perintah Allah kepada Nabi Musa tidak melalui malaikat Jibril? Terkadang melalui malaikat, terkadang langsung ya. Terkadang langsung. Tatkala Nabi Musa alaihissalam ya berjalan, tiba-tiba dia melihat ada cahaya dari jauh, maka dia menyangka itu ada api dan keluarganya ya dalam kondisi dingin, dia mengatakan, istrimu tunggu sebentar ya. Saya ingin cari api, karena dia sayang sama istrinya ya.
Karena dia apa? Sayang sama istrinya, dia ingin cari api untuk menghangatkan apa? Istrinya. Ternyata waktu dia pergi ke Bukit Tursina, ternyata Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan dia, ya. Jadi ada pembicaraan langsung antara Nabi Musa dengan Allah, maka Allah berkata wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Ya, dalam ayat yang lain wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Namun tidak selalu demikian, ya. Tidak selalu demikian. Seringnya juga dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ustaz, bagaimana cara menjelaskan pada orang yang berpemikiran liberal dan ateis tentang zat dan sifat-sifat Allah? Aduh, antum panggil ustaz saja, jangan antum, ya. Orang begini susah kita apa? Jelaskan. Antum bicara tentang ayat Nabi ngomong gini, percuma dia ketawa-ketawa aja. Kata dia, ente sebutin hadis-hadis padahal sudah expired katanya. Iya kan? Ente ngomong macam-macam hadisnya sahih gini-gini, apa dia ketawa aja niatnya? Kenapa? Dalam pikiran dia, Nabi sudah apa? Expired. Hukum-hukum Nabi berlaku untuk Arab Badui di zaman dahulu. Sekarang kita harus ciptakan hukum-hukum yang baru, yang sesuai dengan zaman kita. Faham? Maka percuma. Ente bicara Allah berfirman, kata dia itu bukan perkataan Allah dalam hatinya. Allah tidak punya suara, tidak punya apa? Huruf, tidak ngomong, tidak pakai suara, tidak pakai huruf. Gimana mau nyambung? Maka saya katakan, tidak usah capek-capek, ya. Kalau ente mau panggil ustaz, kalau enggak ente doain. Semoga dia dapat apa? Hidayah. Karena tidak bisa kasih hidayah kecuali karena syubhatnya, kecuali yang sok liberal. Ada orang sok-sok liberal padahal belum ada syubhat, ya. Tapi ada orang yang liberal asli, benar-benar syubhat sudah bertumpuk. Belajar di luar negeri, di negara-negara kafir, sama orang-orang orientalis, belajar agama sama orang kafir. Yang diajarin syubhat toh. Yang diajarin apa? Syubhat. Pulang-pulang bikin kacau di tanah air kita. Ya. Kalau orang seperti itu enggak usah ngomong. Bakalan dia cuma tertawa aja. Kata dia, ini anak kemarin sore baru tahu baca Quran, ya. Enggak tahu bahwasanya di balik ini ada gini-gini, ya, repot. Repot. Ini ada sebagian bertanya tentang syubhat, ya. Saya ingin menjelaskan tapi terlalu panjang. Yang bertanya tentang syubhat lanjutkan aja nanti insyaallah pada pertemuan-pertemuan apa berikutnya. Tadi malam saya bahas di Masjid Salman Al-Farisi tentang keagungan Allah di atas makhluknya, dan saya detailkan tentang syubhat-syubhat mereka. Nah, mungkin saya ulangi lagi karena tadi malam sudah hampir 1.5 jam sendiri, ya. Mau saya ulang sekarang? Terlalu panjang, ya. Maka insyaallah ada waktunya kita bahas kembali syubhat-syubhat tersebut. Bolehkah saat sholat kita membayangkan Allah ada di hadapan kita dan seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah? Sungguhnya kita sedang berdialog. Fa inna yunaji rabbahu. Sungguhnya orang sedang sholat, kata Nabi SAW, dia sedang bermunajat. Sedang apa? Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan tentang ihsan antabudallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah di hadapanmu. Ya. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa lihat, fa innahu apa? Ya Rabb, maka Allah sedang melihatmu. Maka seorang kalau ingin mudah khusyuk dalam sholatnya, tatkala dia sholat, dia berkeyakinan Allah sedang menilai sholatnya. Allah sedang menilai apa? Sholatnya. Kalau dan dia sedang ngomong sama Allah. Kalau dia sedang konsentrasi ngomong sama Allah, dia enggak mungkin pikirannya kemana-mana. Apakah seorang beradab tatkala ngomong dengan raja, kemudian pikirannya ngelantur kemana-mana? Enggak nyambung. Nanti raja bilang, kok ngomong apa itu? Kok pikirannya kemana-mana, kan? Ya, makanya kita konsentrasi waktu kita sedang fa inna yunaji rabbahu, kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh mana kita konsentrasi, Allah akan perhatian dengan kita. Dan yakinlah Allah sedang melihat salat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakallah kepada Allah yang Maha perkasa, ya, dan Maha penyayang, yang melihat engkau tatkala engkau berdiri untuk sholat. Wa taqallubaka fis sajid, demikian juga gerakanmu tatkala engkau sedang sujud, ya. Jadi Allah lihat gerakan kita. Yakin Allah sedang melihat gerakan kita, maka kita konsentrasi untuk sholat. Antum saja kalau sholat misalnya, tahu-tahu, ya, saya saja di shooting saya konsentrasi nih. Kalau saya salah penampilan semua orang lihat di TV Roja, kan? Ya, enggak enak, kan? Ya, enak atau enggak enak? Antum lagi sholat terus di Masjid Nabawi, tahu-tahu ada shooting depan antum. Dan antum tahu keluarga lagi nonton Masjid Nabawi. Gelisah juga, mau gerak-gerak gak berani. Kenapa? Meskipun gatal, antum bertahan. Karena antum tahu, sedang dinonton oleh banyak orang. Bisa jadi antum sambil begini. Banyak orang sendiri di depan televisi gini-gini. Ya. Oleh karenanya, kalau antum tahu orang melihat antum konsentrasi. Bagaimana kalau antum tahu Allah sedang melihat dan menilai apa? Antum sholat, antum. Maka benar ini, seorang sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ustaz, kapan sebaiknya kita berdoa menyebut sifat Allah? Apakah setiap habis zikir setelah salat fardu? Tidak. Maksudnya kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ditafsirkan oleh para ulama, ya. Yang dimaksud adalah kita berdoa sesuai dengan nama Allah. Seperti kita minta rezeki, kita mengatakan ya Razzaq urzuqni. Wahai pemberi rezeki, berilah rezeki kepadaku, ya. Kalau kita bersalah, kita mengatakan ya Ghaffar, ighfirli, ya Allah, Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Kalau kita ingin dirahmati, kita mengatakan ya Rahman, irhamni, ya Allah yang Maha Pengasih, rahmatilah diriku. Maksudnya demikian. Bukan kita bilang Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghafur. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, hanya sekedar menyebut nama Allah tanpa mempraktekkan. Jadi mempraktekkan nama-nama Allah artinya kita berdoa dengan nama-nama tersebut, ya. Atau kita merenungkan nama-nama tersebut tatkala kita merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang Ar-Rahman, sungguh Maha Penyayang. Kita renungkan bagaimana sayangnya Allah kepada kita dan kepada hamba-hambanya. Ustaz, bagaimana cara kita memahami hadis yang mengatakan bahwasanya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, ya? Apakah Allah benar-benar turun? Benar-benar turun, ya. Bagaimananya kita tidak tahu. Ya, sudah dibilang tadi kan, jangan tanya bagaimananya. Kalau Anda ingin tahu bagaimana turunnya Allah langit dunia, pertama Anda harus tahu langit dunia seperti apa, mana ujungnya, mana pangkalnya, berapa lebarnya, daerah mana Allah akan turun misalnya. Terus Anda harus tahu juga bagaimana zat Allah sehingga Anda tahu bagaimana cara turunnya. Kalau Anda tidak tahu bagaimana zat Allah, tidak tahu bagaimana hakikat langit, maka bagaimana bisa membayangkan bagaimana turunnya apa Allah? Sebenarnya beriman aja, ya. Beriman aja. Ustadz, salah satu sifat Allah adalah syifa, ya syafi, apa, yang maha penyembuh. Ibu saya sedang terkena penyakit kanker, ya. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah anak cucunya bisa berzikir ya syifa, bukannya syifa, ya syafi, syifa artinya obat, adapun syafi adalah yang mengobati. Bukan begitu caranya, caranya kita berdoa ya syafi, bukan kita ya syafi, ya syafi, ya syafi, tidak, tapi kita berdoa dalam sujud kita, mengangkat kedua tangan kita, ya Allah yang maha penyembuh, sembuhkanlah ibuku. Begitu caranya kita berdoa untuk apa? Untuk ibu kita supaya lekas sembuh. Ini banyak pertanyaan, ya. Namun masalah fikih, ada yang curhat dan macam-macamnya, ya. Kurang nyambung dengan apa tema yang sedang kita bahas, ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan terakhir, ya. Ya Ustaz, bagaimana menafsirkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in? Ya, sederhananya iyyaka na'bud, ya. Iyyaka na'bud artinya hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Sebenarnya dalam aturan bahasa Arab ada istilah juga SPO, yaitu subjek predikat objek, ya. Dan objek selalu terakhir, biasanya predikat baru apa? Objek, ya. Saya makan buah misalnya, saya subjek, makan predikat, objek ada buah, buah adalah objek. Dan dalam bahasa Arab juga demikian, predikat selalu mendahului apa? Objek. Namun tatkala objek didahulukan, maka ini dalam bahasa Arab memberikan faedah pembatasan. Jadi na'budu artinya kami menyembah, ka artinya engkau. Seharusnya kita berkata na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah. Na'buduka, sama wa nasta'inuka, dan kami minta pertolongan kepada engkau. Tetapi tatkala objek kanya didahulukan, jadi kami menyembah engkau, engkaunya didahulukan. Jadi iyyaka na'bud, harusnya na'buduka. Na'budu predikat sama subjek, ka adalah apa? Objek. Tapi sekarang kanya didahulukan. Jadi iyyaka na'bud, objek dahulu baru disebutkan subjek dan predikat. Dan dalam bahasa Arab ini artinya ada faedah hanya. Oleh karenanya iyyaka na'bud artinya hanya kepada engkau kami beribadah. Kami tidak akan beribadah kepada selainnya. Berbeda tatkala kita mengatakan na'buduka, kami menyembah engkau, bisa jadi kami menyembah yang lain. Kami menyembah engkau, bisa jadi kami menyembah yang lain. Wal'iyadzubillah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan iyyaka, Allah dahulukan objek, hanya, yang artinya hanya kepada engkau kami beribadah. Berarti kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan, ya. Menunjukkan hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menerapkan ayat ini, maka dia akan bebas dari riya, dari syirik, dan akan bebas dari ujub.
Kenapa? Dia tahu hanya kepada Allah saja dia boleh beribadah. Hanya kepada Allah dia arahkan ibadahnya. Maka dia tidak mengharapkan pujian manusia. Dia tidak mengharapkan pengakuan manusia. Ya, dia tidak peduli. Karena menurut dia yang penting Allah yang memuji. Karena ibadah dia semata-mata hanya untuk Allah. Demikian juga dia akan lolos dari penyakit ujub. Karena dia tahu, iya karena setain, hanya Allah semata-mata yang menolongnya. Dia tidak mengatakan karena saya pintar, karena saya cerdas, karena saya banyak pengalaman. Dia, kalau orang lupa, dia merasa dia punya andil dalam keberhasilannya, dia akan kurang bersyukur. Padahal, apakah dia lupa? Kecerdasan dia juga dari Allah. Pengalaman dia juga dari apa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala.